Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriberku semua. Seperti biasa, hari ini kita akan unboxing hasil temuan kemarin. Kemarin saya mendapatkan sebuah pusaka yang terbilang unik. Ini yang dinamakan yaitu kudi. Kudi itu ciri khasnya itu golok atau pusakanya orang Banyumas. Konon ceritanya kayak gitu. Dan kita cek belahnya. Ini masih full karat, masih belum saya bersihkan nih. Masih full karat, handle-nya masih kayu. Masih terbilang utuh. Tapi sayang ini kondisinya masih tebal karatnya. Dan bilah masih tajam. Kalau pusaka-pusaka kudi kayak gini, cocoknya itu buat tindih. Untuk menetral aura-aura yang ada di dalam pusaka-pusaka yang lainnya. Jadi akan netral sama kena pusaka ini. Ini sangat jarang dijumpai, apalagi yang kondisinya utuh. Kalau pusaka-pusaka kudi, kononnya itu era-era kebudahan atau Singosari, pusaka-pusaka kudi itu. Jadi makanya udah jarang banget gitu. Apalagi yang kondisinya sangat utuh. Yang kondisinya sangat utuh, jadi udah mulai jarang. Ini ada lubangnya, nih 1, 2 tuh, 5 lubang di sini. Ujungnya udah agak krepis di situ. Karatnya ini masih tebal banget, masih tebal. Kita cek, lumayan tebal, masih lumayan tebal dan sangat berat ini, kurang lebih 1 kiloan. Kudi itu termasuk pusaka wedung atau perkakas dari zaman dahulu. Ini sangat sulit dicari karena udah mulai langka. Makanya ini dapat juga, ini kondisinya udah gerimis kayak gini. Kolektor-kolektor kudi sangat memburu di pusaka-pusaka kayak gini. Karena gitu kayaknya udah jarang banget dijumpai. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa tombol notifikasinya. Nanti saya akan posting lagi video-video selanjutnya. Hari ini saya akan berburu lagi di seperti biasanya. Kita akan mendapatkan pusaka-pusaka yang lumayan bagus. Saya posting lagi. Setiap orang yang menonton channel saya berarti ikut melestarikan pusaka.